Antusiasme pelanggan PLN unit induk distribusi Jawa Barat karena promo Hari Listrik Nasional tambah daya listrik kawilang gede. Tapi ka 23 November 2023 kacatet lebih di 14.000 pelanggan di Jawa Barat geus aup dina eta promo tambah daya harga spesial. Riana, 14.858 pelanggan PLN di Jawa Barat geus aup dina promo tambah daya harga spesial dina raraga Hari Listrik Nasional HLN tahun 2023. Dumasar kana catatan PLN UID Jawa Barat tilu wilayah kerja kalawan jumlah pendaftar promo tambah daya pangreana nyata PLN UP tilu Depok reana 1.881 pelanggan, PLN UP tilu Bandung 1.874 pelanggan, turta PLN UP tilu Bekasi reana 1.638 pelanggan. Dina program promo tambah daya Hari Listrik Nasional, pelanggan PLN bisa ngajukan tambah daya tepi ka 7.700 volt ampere kalawan tarif Rp271.023. Eta harga teh jauh tina harga normal sakumaha ilaharna. Harga spesial ini berlaku bagi pelanggan yang melakukan pembelian token minimal Rp50.000 atau pembayaran listrik melalui PLN Mobile dan mengajukan tambah daya listrik melalui PLN Mobile sampai 30 November tahun 2023. Oleh karena itu, mari manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Contohnya tambah daya tina 800 volt ampere jadi 3.500 volt ampere dina harga normal anu gedena 2,5 juta. Tapi dina eta program teh waragad anu kudu dikaluarkeun pelanggan teh ukur Rp271.023. Eta harga spesial teh berlaku ke pelanggan anu meuli token minimal Rp50.000 atawa pembayaran listrik ngaliwatan PLN Mobile turta ngajukeun tambah daya listrik ngaliwatan PLN Mobile tepi ka 30 November 2023. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.